sekecamatan Patalasan, kemudian dan yang tersebut dan kecamatan Patalasan. Saya berharap dengan adanya praktek ini dapat memberikan masukan khususnya dalam hal pengembangan pertanian di desa Palantikang ini, terkhusus sekaitan dengan apa yang menjadi materi praktek ini adalah penyusunan program penyuluhan. Mudah-mudahan nanti outputnya adalah program yang bisa operasional langsung di desa Palantikang ini. Mudah-mudahan kedatangan ilmu-ilmu ini dari pertanian bisa membimbing lagi masyarakat petani di Palantikang. Dan terus terang masyarakat Palantikang ini masih butuh pembimbingan. Kami dari peserta diklat ahli dari Katan 2 kerjasama. Nah, untuk saat ini kami sedang praktek kompetensi di Dusun Bilaya, Desa Palantikang dan Kecamatan Patalasang. Nah, kami sengaja di sini untuk menerapkan materi-materi yang kami dapatkan di Balai Diklat, mulai dari proses IPW, programa, sampai di RKPL, sampai di cara mengetahui masalah yang didapat ditemui oleh petani sampai di persoalan evaluasi terhadap usaha tani yang dijalankan oleh petani itu sendiri sampai dengan masalah evaluasi dampak yang muncul di. Nah, kebetulan kami sekarang memang berada di lapangan ingin mengetahui sejauh mana permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh petani itu di lapangan, mulai dari proses pengolahan tanahnya sampai dengan proses budidayanya, pemeliharaannya, sampai dengan proses pemasarannya. Dan yang lebih utama juga di sini, pola tanam yang kami temui dalam satu tahun, dalam dua musim, petani melakukan penanaman padi, musim berikutnya melakukan penanaman tanaman bulanan, yaitu jagung, kacang panjang, ataupun ubi, ataupun mentimun. Saya sebagai pendamping, sebagai Widya Iswara, sampai ke lapangan untuk melakukan praktek kompetensi yang pada daerah representatif sebagaimana halnya saat ini. Karena itu memang tidak kalah pentingnya kalau teorinya diperoleh lalu dikaitkan dengan kondisi lapangan. Dengan mengkaitkan kondisi lapangan maka data benar-benar bukan sekadar teori. Kalau teori mungkin bisa bermacam-macam, tapi keadaan di lapangan itu sudah jelas.